From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Tuhan, senang juga bisa mendengar Fani yang begitu luasnya dan leluasanya tadi mengajarkan kepada kita banyak hal waktu kita dibagikan tentang firman Tuhan, Alkitab 365, aduh keren banget ya. Terus juga ada kuisnya dan segala macam, it was really amazing. Nah hari ini aku berharap kita semua bisa sama-sama lebih aktif karena today we are going to have a discussion ya. Jadi kita mau sama-sama belajar mengerti, memahami. Aku berusaha untuk akan menyimpulkan dari pembicaraan kita. Tentunya ini adalah pembicaraan yang terarah dan aku berharap setiap daripada kita bisa available on camera dan juga setiap daripada kita bisa available on microphone. Jadi setelah ini mungkin bisa disetting. Today aku nggak mau kita hanya sekedar belajar as in seperti kayak melihat materi gitu ya. Tapi aku mau nanya, aku sendiri mau tahu sebenarnya. Itu adalah goal-nya pada hari ini. Ya. Dan kalau Tuhan izinkan, nanti kita akan ketemu sebetulnya alasan-alasannya. Oke? Okay? Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Aku sekali lagi encourage, kalau memang memungkinkan bisa on-cam. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk on-cam, paling nggak on-microphone standby. Oke, okay, mari sama-sama kita boleh satukan hati kita di dalam doa. Bapak, malam hari ini kami mau belajar apa yang dimaksud dengan mengikutmu dan kenapa kami harus mengikut Yesus dalam keseharian kami. Aku berdoa semoga hal ini boleh menguatkan, hal ini juga boleh membuat kami semua semakin bertumbuh, memiliki iman yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami boleh menyerahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu, agar kami semakin dewasa, spiritually mature, di dalam proses perjalanan kami sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, sekarang aku mau nanya dulu ya buat teman-teman. Mungkin aku mau nanya dengan teman-teman yang dari Senchen dulu ya. Teman-teman yang dari Senchen, apakah memungkinkan mungkin bisa online-nya dua gadget? Aku pengen nanya ya, apakah memungkinkan nanti dipersiapkan? Aku akan mengawalinya dulu dengan ini ya, Stefani ya, karena Stefani pasti akan sedikit kaget dan nggak apa-apa dia kaget karena itu normal. Oke, okay. Fun, kita boleh dibuka ya, Van, mikrofonnya ya, Van, ya? Oke. Okay. Oke, thank you. Kita udah kenal secara lebih dekat ini mungkin, let's say, 3 tahun inilah ya. Dan aku melihat bagaimana kamu juga bertumbuh dan bagaimana kamu juga banyak sekali area yang diubahkan oleh Tuhan, gitu ya. Dan pertanyaan pada hari ini adalah, kenapa sih kamu mau mengikut Yesus? Why follow Him? Kenapa ngikut Tuhan? Karena menurut aku, Tuhan itu kasih aku kayak damai, sukacita, dan kehidupan yang gak pernah aku alami sebelumnya gitu. Oke. Okay. Sebelumnya emang hidup kamu buruk sekali gitu? Atau gimana? Seneng sih. Tapi, seneng sih. Tapi kayak beda gitu. Senengnya itu nggak last long. Oh, oke, menarik banget. Boleh nggak, Van, bantu bersama aku kita baca firman Tuhan dari Yohanes 3. Ya, kamu boleh buka handphone gitu ya. Yohanes 3. Dan sebetulnya ayatnya dari 1 sampai 21, tapi kelamaan. Jadi silakan teman-teman yang mau mencatat, hari ini memang kita sengaja siapkan tidak ada slide, karena aku mau kita semua aktif. Coba Fani boleh baca khususnya ayat yang 3 dan 7.
Yohanes 3 ayat 3 dan 7. Tapi untuk memahami seluk-beluk ceritanya, nanti boleh baca sendiri dari ayat 1 sampai 21. Itu hanya note aja ya. Silakan, Pak. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes Yohanes 3 ayat 7. "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ini agak membingungkan ya. Ternyata ikut Tuhan itu, following Jesus itu, pakai acara mesti lahir lagi nih. Gimana nih, Van? Gimana? Gimana ini? Ini agak membingungkan nggak sih? Apa ini maksudnya nih? Nggak apa-apa, ini sambil kita sama-sama diskusi gitu. Guys, by the way, ini nggak ada disiapin ya. Jadi aku tahu Fanny memang sedikit kaget, tapi nanti kita akan diskusi seperti ini juga dengan yang lain. Ini nggak di preps, jadi benar-benar semuanya naturally ya. Dan nggak apa-apa gitu, kita sama-sama mau mempelajari. Ini namanya kan sebuah diskusi ya. What do you think, Fanny? Apa nih maksudnya tiba-tiba jadi bicara dilahirkan kembali itu apa sih? Dilahirkan kembali, serem banget ya sih. Manusia lama dimatiin, terus yang baru dilahirin, dimunculin. Serem, oke, nggak apa-apa. Van, coba ditambahin, Van, baca atasnya, ayat 6. Yohanes 3, ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lanjut ke ayat 7 sampai ayat yang ke-8. "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Wow, menarik banget nggak, Van? Menarik banget ya. Menarik, kok menarik. Maksudnya apa gitu ini kan? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, gitu kan? Coba sebentar ya, Fanny boleh sambil berpikir. Aku akan balik lagi ke Fanny. Tapi aku mau nanya ke teman-teman kita yang dari Shenzhen gitu. Kalau menurut kalian ini yang dimaksudkan dengan why following Jesus itu must be reborn. Kenapa ya teman-teman yang di Shenzhen ya? Shalom. Yes. Agak sedikit feedback karena yang di sini mesti di off audio dulu. Apakah bisa? Aku pengen tahu ya. Gimana menurut pemikiran kalian secara kelompok ya. Jadi siapa aja boleh memberikan sebuah pemikirannya ya. Silakan. Kalau dilahirkan kembali dari roh itu, berarti kita menerima Roh Kudus kan, benar ya, Pak? Wow, oke. Nggak apa-apa, jangan nanya aku. Ini masih belum kesimpulan, jadi aku mau dengar dari yang versi kalian masing-masing. It's okay, nggak ada salah benar, dan I just want to hear, I just want to get to know aja gitu. What is your thought about this? Gitu. Silakan. Kalau aku mikirnya, kalau kita mau ikut Yesus kan pasti susah ya. Nah itu kenapa kita harus dilahirkan kembali dari roh? Karena untuk kita bisa dikuatkan, kan mengikuti Yesus tidak mudah. Makanya kita harus menerima baptisan roh itu ya. Oke. Jadi berarti kalau misalnya ikut Tuhan, kalau menurut kamu memerlukan Roh Kudus gitu ya, maksudnya dilahirkan kembali itu ya. Ini Roh Kudus jadi manusia baru. Ya, jadi manusia baru. Nah, boleh nggak kamu kasih aku satu tambahan? Emang bedanya apa sih? Sebelum dan sesudah itu bedanya apa?
Iya, kalau sebelum mungkin lebih banyak ini ya, ada banyak kedagingan ya. Kalau kita minta hidup yang baru, berarti kan kita ngelepas kedagingan itu. Makanya kita butuh roh. Tapi kan kita hidupnya masih di dalam dunia, masih pakai daging. Lebih ini, kan tadi mau why following Jesus ya, jadi biar lebih mendekati ke Yesus lagi, ya kan kita tidak bisa 100% mungkin, atau kita berusaha mengikuti Yesus. Dengan roh, daripada dengan daging, kita tahu ada dengan roh. Mm-hmm. Jadi maksudnya? Fokus ke kekekalan gitu gak sih? Oke. Okay. Fokus kepada kekekalan. Aku malah mikirnya kalau wes jadi manusia baru, harusnya enggak kedagingan harusnya. Maksudnya kayak dunia kita emang daging, tapi harusnya kita sendiri hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging lagi. Harusnya begitu. Harusnya. Dan yeah. Apakah berarti kalau kita sudah dilahirkan kembali ini, kita jadi tidak bisa berbuat dosa? Enggak. Masih enggak. Lah jadinya, kalau gitu buat apa? Lebih memotivasi kita supaya tidak berdosa. Berkomitmen. Wah, oke. Okay. Lebih. Jadi setelah ada menerima Roh Kudus itu, jadi tahu ada yang namanya keinginan roh. Jadi ada yang namanya struggle dengan Tuhan untuk lebih menuruti keinginan roh daripada daging. Woi, luar biasa. Lebih mengerti keinginan roh daripada daging. Jadi kita menerima hal-hal yang sifatnya roh dari roh, kerohanian, tetapi ada kemungkinan juga kadang daging kita masih menang gitu ya maksudnya ya. Betul. Makanya ada struggle. Ada struggle. Betul ya, maksudnya itu ya? Betul, ya. Nah, bisa nggak kita memahami Tuhan tanpa lahir baru, tanpa lahir kembali, kalau kayak begitu? Seru ini, pinter-pinter ini. Bisa nggak? Harusnya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa karena Yesus adalah roh. Ya, atau okay. kita bisa baca, misalnya, cuman kayak pengertian kita kan berbeda saat dalam roh. Kayak bimbingannya beda. Kalau kita baca biasa, kayak kita mungkin biasanya kok rasanya gimana gitu. Nah, setelah hidup dalam roh, mungkin tafsirannya lebih mendekat, lebih sejalan, lebih mendekati maunya Tuhan. Okay. Bolehkah ada yang membantu membacakan Kolose 1 ayat yang ke-16? Kolose 1 ayat yang ke-16, silahkan. Kolose 1 ayat 16. Ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, wow. yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wow, berarti tadi aku nggak tahu tadi siapa yang bicara, berarti benar ya, confirm yang kamu ngomong ya. Karena sebetulnya ya Tuhanlah yang dari awal itu menciptakan segala sesuatunya. Ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Berarti yang sifatnya kerohanian ataupun yang sifatnya memang bisa untuk kita pegang. Betul ya? Betul. Berarti memang ada gitu ya. Nah, boleh nggak ditambahkan lagi dengan mungkin
dari pandangan ini kalian bisa tambahkan lagi terus, jadi bagaimana nih bicara tentang kita ini harus dilahirkan kembali gitu. Oke, Sanjan mikir dulu. Aku ke Stefani dulu ya. Ya, kok. Gimana, Van? Kalau menurut kamu, Van? Tadi teman-teman dari Sanjan udah ngejelasinnya luar biasa nih. Kalau menurut aku, dan aku sampai tadi mesti keluarin satu firman Tuhan yang keren banget gitu. Dan itu mengafirmasi apa yang mereka sudah bagikan ke kita semua. Betul. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi, hidup ini kalian boleh pilih ya. Apakah kita percaya bahwa di dalam Tuhan diciptakan segala sesuatu, kelihatan nggak kelihatan bumi surga, atau kalian percayanya seperti apa? Alkitab tulisnya di dalam Kolose 1:16 ini ya memang benar gitu loh. Semuanya itu diciptakan dengan sepengetahuan, dan semuanya itu diciptakan dengan sekehendak daripada Tuhan gitu ya. Nah kalau menurut Fanny tadi, maju ya, kita maju sedikit. Ini bicara tentang Nikodemus gitu. Kalau kamu baca di ayat bawahnya itu sampai ditanya, Yesus sampai bilang, kamu pengajar Israel tapi kok nggak ngerti konsep ini gitu. Apa yang dari daging, ya, lalu kita bicara apa yang dari roh, lalu kita bicara bahwa ternyata diciptakannya itu segala sesuatu dari Tuhan. Berarti apakah betul ya Tuhan menciptakan kerohanian dan dimensi kedagingan itu sebetulnya ya dua-duanya dari Tuhan gitu ya, Van? Betul. Lalu kenapa kita mesti dilahirkan kembali, Van? Karena dulu itu kita manusia yang berdosa, terus kita dilahirkan baru jadi manusia yang dosanya udah diampunin. Kenapa kita dilahirkan baru? Karena kayak Tuhan itu kudus, dan kitanya harus kudus. Kalau misalnya kayak kita masih banyak dosa, kita nggak bisa yang kayak nyambung ke Tuhan gitu. Tapi Yesus kan bergaul sama semua orang berdosa. Iya sih. Kenapa tuh? Karena Yesus itu 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Manusia. Justru melalui Yesus ya, Van, jembatannya kita datang kepada Bapa. Betul ya? Itu dia yang menyebabkan canggih banget cara berpikirnya, memang udah di luar daripada batasan dimensi yang kelihatan. Kenapa? Karena kalau tanpa melalui Yesus, tidak ada korban penebusan. Gitu ya, Van ya? Iya. Iya, kalau misalnya nggak ada Yesus, kita mau ditebus sama siapa? Nggak ada yang mewakili kita. Karena dia itu kan 100% Tuhan dan 100% manusia. Betul ya? Iya. Nah, berarti apakah kita ini... Oke, terima kasih ya, Van. Aku mau kembali ke Sanjan kalau masih bisa. Kalau enggak, Fanny yang standby lagi. Oke, berarti apakah memang benar kita ini perlu dilahirkan kembali supaya kita bisa menghargai hal-hal yang sifatnya kerohanian? Emangnya enggak bisa ya? Kalau enggak dilahirkan kembali itu, kita menghargai hal-hal yang sifatnya rohani, emang enggak bisa ya? Silakan teman-teman dari Sanjan. Oke, klat. Ya, silakan. Oke, mereka masih diskusi kelihatannya. Kalau gitu aku mau ke Caitlin dulu. Kate, emangnya benar, Kate, kalau misalnya kita seperti tadi kata Yesus kepada Nikodemus ya, kalau misalnya kita nggak dilahirkan kembali, kita nggak bisa mengapresiasi hal-hal yang sifatnya kerohanian, Ki? I think benar sih, karena kalau kita belum dilahirkan dari roh, kayak everything that we say spiritual things will just sound absurd gitu, kayak karena kita ayatnya di mana ya? 1 Korintus kalau nggak salah 14 ya, yang belum dilahirkan dari roh nggak akan bisa mengerti hal-hal yang dari roh gitu. Nah, stop dulu. Menurut kamu apa sih contoh dalam kehidupan real kita sehari-hari, kita nggak bisa mengapresiasi hal-hal yang dari roh itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kamu saat ini sedang ada di Nanjing, lagi bersama-sama, dan kemarin aku dengar juga pindahan barang, repot, dan segala macam. Kita tahu ya, thank you ya, atas juga kerja kerasnya gitu ya. Kita lagi berusaha untuk memperbaiki terus gitu ya. Nah, tapi anyway, kembali lagi,
apa contohnya kita jadi kurang bisa menghargai hal-hal yang sifatnya dari roh? Contohnya apa, Kit? Contohnya mungkin kalau sehari-hari banget kayak praktek disiplin lah. Kayak, okay. Why would people want to read the Bible every day? Atau kayak benar-benar mau sampai kayak datang FAMSEL, datang Friday Service, kayak kayaknya kalau misalnya belum mengerti membangun manusia roh, kayak they will just come kayak, oh rame-rame teman-teman pada bisa datang, kayak udah datang. Tapi kalau nggak ada kayak, ah nggak mau lah, nggak mau datang karena belum nangkep esensinya. Betul banget. Dan apakah kita itu juga bisa ya? Maksudnya, bisa nggak kita kenal Tuhan aja tanpa baca Alkitab gitu loh, Kate? Ribet soalnya. Nggak bisa, nanti sesat. Kenapa? Kenapa? Sesat, cuman sesat. Kenapa, Kate? Mengenal Tuhan tanpa baca Alkitab. Iya. Maksudnya kita mau Tuhannya, tapi kita nggak mau baca Alkitabnya. Karena ya sibuk kan? Kan firman Tuhan sendiri, gimana bisa mengenal Tuhan kalau nggak membaca firman? Nah lo dalam ini ribet ini. Oke, Van, tadi kamu kenapa geleng-geleng, Van? Emang nggak bisa, Van? Iya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gimana jawabnya ya? Iya, gimana? Nggak apa-apa, jawab yang memang kamu alamin aja sih. It's okay. Ya kita mengenal Tuhan ya dari Alkitab karena semuanya ditulis di Alkitab. Aduh gimana sih? Kalau kita pengen punya Tuhan tapi kita nggak mau baca firman Tuhan, memungkinkan atau enggak? Dan kenapa itu nggak memungkinkan? Dan kenapa itu kalau memungkinkan? Nggak memungkinkan karena terus kita taunya Tuhan itu dari mana kalau kita nggak baca Alkitab? Dari orang, dari cuman sekedar dengerin khotbah gitu mungkin. Okay. Terus nanti kalau misal orang yang khotbah itu ternyata sesat, kita tahu pembenarannya dari mana? Dari Alkitab. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Betul ya, teman-teman sekalian ya. Karena di zaman sekarang itu kita itu memang sangat perlu untuk bisa betul-betul punya pemahaman secara real, ya begitu ya maksudnya ya, betul ya, pemahaman kita itu betul-betul harusnya secara sehari-hari seharusnya, betul ya? Iya benar. Oke, nah aku mau sekedar share. Ini sebagai salah satu contoh, karena kalau kita melihat dari apa yang kebenaran firman Tuhan gitu ya, ya ini hanya dibahasnya 3 rak aja gitu. Dan dari 3 rak ini kalau kalian lihat rak yang paling kanan itu isinya Alkitab gitu. Menurut kamu kenapa seperti ini, Van? Apakah berarti kita membutuhkan lebih banyak lagi mungkin penulis-penulis atau orang-orang yang ngalamin Tuhan atau bagaimana, Fa? Karena orang zaman sekarang itu kalau mau baca yang dia suka bukan yang mana yang benar. Jadi orang zaman sekarang itu dia baca yang dia pilih yang mengikuti kesukaan dia tapi tidak mau baca secara holistik keseluruhan gitu ya. Iya. Yeah. Wow. Oke. Okay. Ya, inilah yang memang terjadi ya teman-teman sekalian, betul. Aku sangat setuju banget gitu. Dan wah, Brandon nanya fiksi. Kalau fiksi lebih banyak lagi, double yang tadi. Ya, mau aku masukin. Ya, yang fiction itu jauh lebih banyak gitu loh. Dan apa ya? Ya ini kalau menurut aku salah satu yang memang big challenge buat kita semua saat ini. Karena nggak gampang kalau kita mau belajar keseluruhannya gitu ya. Oke, balik lagi ke Shenzhen. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah ada satu kesepahaman? Ya, yang tadi kan, ya, yang tadi dari kalau 1 ayat 16,
kita tahu kalau misalnya semuanya diciptakan dari Allah. Jadi kayak kita manusia diciptakan dari Allah, tapi kita manusia punya keinginan daging. Ya. Nah, jadi hubungannya tentang, menurutku kalau dihubungin ke Kolose 1:16 ini, kita lebih kayak apa ya? Sudah sepatutnya ngikut keinginan roh, karena kita yang awal diciptakan dari Tuhan begitu. Walaupun awalnya ada keinginan daging, bagus tapi karena banget. Kita diciptakan dari Tuhan, maka kita udah ada apa ya sepatutnya atau punya obligation buat balik ke keinginan roh. Luar biasa. Oke. Sangat bagus sekali ya, tepat sekali ya. Dan boleh nggak? Mungkin aku mau minta siapa yang available di sini? Ada Natasha mungkin? Natasha, apakah available? Oke. Caitlin boleh membantu aku membacakan 1 Korintus 2 ayat 13, 14, 15. Dan tolong nanti teman-teman dari Senjen perhatiin, kita sama-sama buka ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke 13, 14, dan 15. Oke, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Wow. Aku nggak mau Caitlin, tapi aku mau mungkin teman-teman yang di Nantung. Teman-teman yang di Nantung, apakah possible untuk kita sama-sama diskusi ya? Ini maksudnya apa ya? Ini kelihatannya agak bahasa kekiniannya tuh nyolot banget gitu ya. Ayatnya ini nyolot banget gitu loh. Apa ini maksudnya nih? Apakah memungkinkan? Silakan. Halo. Yes. Oh, lagi connecting. Bentar, Mas. Hai. Ini Edo ya? Hah? Ini siapa? Ini Edo. Oh ya, ini Edo. Oke, nggak kelihatan soalnya. Oke, silakan. Bagaimana menurut kalian? Ini 1 Korintus 2 ayat 13, 14, 15 ini sangat nyolot sekali nih. Apa maksudnya nih? Oke, mereka lagi membaca. Nggak apa-apa, dibaca dulu, dipahamin. Aku mau dengar kembali ke teman-teman yang dari Senjen. Silahkan, kalau teman-teman yang dari Senjen, apakah boleh berpendapat, ini apa ini maksudnya 1 Korintus 2, 13, 14, dan 15? Silahkan. Wah, kalau dari aku sendiri, kadang apa ya, kalau karunia roh itu gak bisa ditafsirkan pakai penafsiran dari pandangan duniawi ya. Jadi makanya orang dunia mungkin ngertinya kayak kok aneh apa gitu, kayak gak masuk akal. Tapi kalau kita punya karunia roh itu, kita jadi kayak bisa ngelihat apa yang orang dunia gak bisa lihat. Oke. Wow, thank you, straightforward, I like it. Joshua, apakah bersama dengan kita, Josh? Joshua, apakah bersama dengan kita? Jonathan, apakah bersama dengan kita? Bagi teman-teman yang memungkinkan, apakah bisa buka kamera atau kasih tanda supaya tambah seru ya diskusi kita hari ini? Silakan. Oke. Natasha, bagaimana, Nat? Iya, Pak SM. Ya, what do you think?
Iya, kayak kadang apa yang dipikirin sama orang yang udah kayak ikut Tuhan terus punya hikmat roh itu kayak beda sama apa yang kayak misalnya kayak kesuksesan gitu. Menurut orang yang di dunia kan mereka punya tujuan kayak mau sukses, tapi ternyata definisi sukses menurut Tuhan tuh beda gitu. Dan orang yang berhikmat yang kayak punya karunia roh, mereka kan pasti ikut definisi Tuhan kan, kayak mau belajar kebenarannya gitu. Tapi orang yang dunia tuh kayak nggak ngerti kenapa kok harus kayak gitu. Okay. Luar biasa. Thank you. Fanny, apakah available? Fanny, Shanti, Putri, Perlin. Ya, silakan Fanny. Kalau menurut aku, ya kurang lebih sama sih. Kayak orang-orang di dunia ini tidak akan pernah bisa mengerti hal-hal yang dari roh, karena itu merupakan satu kebodohan bagi mereka. Tapi kalau misalnya kita menerima roh yang berasal dari Allah, kita tahu yang mana. Jadi kayak kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah sesuai dengan kebenaran firman. Tapi kalau misalnya orang-orang dunia ini, mereka cuma tahu kebenaran berdasarkan dunia gitu loh. Tapi berdasarkan kebenaran sesuai firmannya nggak tahu gitu loh. Bahkan itu mungkin merupakan satu hal kebodohan bagi mereka. Terus maksudnya berarti memang perlu untuk masuk ke dalam kacamata roh gitu ya berarti ya Fen ya? Iya, supaya bisa mengerti nggak cuma kebenaran, maksudnya kayak nggak cuma tentang kebenaran yang berasal dari dunia, tapi kebenaran yang berasal dari roh juga gitu. Apakah kacamata roh pasti bertentangan dengan daging? Pasti. Contohnya apa, Fan? Kebenaran bertentangan dengan daging, misalnya, contohnya apa ya? Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Apa contohnya? Satu aja. Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, ya mungkin yang paling simpel, ya saat kita harusnya tahu, kita mesti misalnya kayak disiplin gitu kan, karena itu kebutuhan roh kita. Tapi kayak keinginan daging kita rasanya maunya yang enak-enak aja gitu ya loh, yang kayak gak usah lah dulu disiplin, mungkin kayak melakukan apa dulu, screen time dulu gitu-gitu loh, karena screen time paling enak gitu. Ketimbang disiplin gitu, misalnya baca firman atau mungkin ambil waktu untuk worship gitu-gitu. Karena itu sebenarnya kebutuhan, kebenarannya sebenarnya itu kebutuhan roh kita gitu. Oke, thank you. Caitlin, apakah kebutuhan roh tuh dari tadi cuma ngomongnya di area disiplin? Apakah cuma sekedar disiplin doang sebetulnya? Billy, siap-siap ya Bill. Make sure ada mikrofon, abis ini kita lagi diskusi ini hari ini nih. Oke, silakan Kate. I think it's more than just discipline, tapi discipline is the means that we can position ourselves untuk kayak bisa lebih menangkap apa sih hal-hal yang spiritual. Tapi mungkin contohnya hal-hal rohani kayak what we do and our motives, and kayak tadi ada yang mention Natasha kalau nggak salah ya, about like definisi sukses orang dunia itu akan beda gitu, kayak ya yeah, what we're after sama kayak what we're after itu udah nggak lagi kayak apa yang dunia kejar, kayak mungkin kayak kalau yang dunia bilang kayak oh yang penting kayak you have a lot of money, kayak you can buy convenience, you can buy luxury, kayak your life is successful gitu. Tapi kayak dari sudut pandang rohani, berarti dari sudut kita bisa melihat dari sudut pandang eternal life, kita bisa melihat dari sudut pandang kalau kita hidup di dunia ini cuma sebagai kayak temporary, dan kita bisa melihat dari kayak sudut pandang yang kekekalan. I think that's also spiritual life. Also like dalam keseharian mungkin kayak buah roh, gimana kita bisa mengasihi walaupun kayak mungkin musuh kita nggak mengasihi kita, itu juga kita bisa melihat dari sudut pandang rohani, atau nggak kalau kayak ya gitu. Yesus datang jauh-jauh dari surga dan dia memberikan hidupnya buat kita semua, buat orang banyak. Kenapa menurut kamu kita sendiri kadang menyimpan Yesus bagi diri kita dan sulit sekali memiliki belas kasihan bagi orang banyak? Apakah itu termasuk kita kurang roh atau bagaimana? Kita mungkin
lebih kayak kita I think kayak the reasons why that happen ada beberapa. Mungkin yang pertama kayak kurang, bisa jadi karena kurang pengertian, yang kedua kurang pengalaman, yang ketiga ada apa issues, personal issues yang kayak bikin mereka untuk susah untuk bisa mengasihi orang lain. Mungkin kayak ada kepahitan atau enggak ada kekecewaan sama orang lain, jadi kayak kecewa sama orang, jadi kayak enggak suka sama orang gitu. Jadi ya masih lebih dipimpin sama emosi, perasaan, trauma masa lalu, atau bahkan kayak kedagingannya, egonya sendiri. Apakah ketika kita merohanikan diri kita, maka reaksi kita bisa berbeda, Kit? I don't think we can actually merohanikan diri kita, karena apa yang dari roh adalah pekerjaan roh. Jadi kayak we can only position ourselves untuk menerima yang dari roh, tapi kayak yang melakukan itu akan adalah Roh Kudus gitu. We position ourselves through disciplines, tapi yang mengerjakan itu dalam diri kita adalah Roh Kudus yang mengubahkan hati kita jadi hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mau mengasihi seperti Tuhan juga. Berarti apakah ketika kita belum memiliki belas kasihan bagi orang banyak, mungkin belum dituntun Roh Kudus ke situ? I think kayak kalau Tuhan bilang kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, berarti kayak kamu harus kayak berbelas kasih because we ought to imitate our Father. Pasti Roh Kudus mau memimpin kita jadi orang-orang yang compassionate gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita belum compassionate, I think yang perlu dicek bukannya Tuhannya, tapi kayak kitanya, yang receiver kitanya yang kadangnya masih lagi error gitu loh. Kayak kitanya masih nggak peka, kitanya masih nggak memposisikan diri kita untuk dengerin apa yang Roh Kudus ngomong, untuk ikutin apa yang Roh Kudus tuntun gitu. Kita kayak seakan-akan Roh Kudus nggak ada karena receiver kita yang lagi rusak gitu. Wow, oke. Thank you banget, Kate. Brandon kelihatannya dari tadi udah ngomong terus, jadi lebih baik kita berikan tempat juga ya. Brand, apakah betul, Brand, sulit sekali untuk memahami hal-hal yang sifatnya roh, rohani gitu ya? Sulit, Pes. Makanya Pastor Martin sering telepon aku. Kalau gampang kan nggak sering teleponnya. Waduh, ini langsung aja gitu ya. Ya puji Tuhan ada kesempatan ya teleponan sama Brandon. Tapi memang susah ya. Kadang gimana ya, kalau aku mau tanya dengan Brandon, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan tuh, apa sebetulnya, Brand? Ya tadi pertama inisiatif Tuhan pasti perlu toh. Maksudnya kayak kata Caitlin, Tuhan udah berinisiatif, udah ditulis di Alkitab, kurang ya, satu-satu tuh, sabar. Kayak yang pasti kayak satu, anugerah Tuhan perlu, inisiatif Tuhan perlu. Terus yang kedua tadi kayak ya dari kita sendiri juga untuk menyadari bahwa kita harusnya berubah juga gitu sih. Oke. Thank you. Nanti lagi ya, Brandon ya. Mona. Mon, gimana Mon? Mona udah memunculkan wajahnya di hadapan kita semua. Aku setuju sama Caitlin. Yang mana nih? Yang bahwa itu memang Tuhan yang kasih kita hati yang lembut gitu ya, mau berubah, mau kayak taat. Tapi memang pada ujungnya setelah Tuhan ngomong lewat orang-orang di sekitar kita, ya memang kitanya sendiri perlu memutuskan gitu. Maksudnya okay, mau mengasihi pun kita perlu memutuskan kalau kita mau gitu. Kalau kita ya berpikir dengan otak kiri kita dan berpikir dengan logika dan ya itu kita yang menentukan, karena kan Tuhan kasih free will, kita mau memilih yang mana, dia nggak akan paksa kita gitu. Luar biasa. Oke. Wow, luar biasa. Thank you buat Mona. Tian, apakah ada bersama kita? Tian? Yes, Pes, kita hadir. Luar biasa. Boleh minta tolong dibacakan satu firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Siapa aja boleh ya, mau barengan berdua lebih merdu seperti tadi waktu nyanyi barengan ya. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Sebentar. Ya, Sam juga boleh kalau mau ikutan baca. 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. Ya. Ayat 4.
Oke. Angin. Bentar. Oke. Satu, dua, tiga. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wow, boleh baca lagi ayat yang kelima? Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Ayat yang keenam, silakan terakhir. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, itu bedanya maksudnya ya. Kalau menurut Tian dan Yudit, apakah kita perlu kadang merasa sepertinya jauh daripada Tuhan, jauh secara kerohanian, padahal 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6 ini jelas ya. Gimana kalau menurut kalian? Iya sih, justru kalau misalnya rohnya mati, kayak apa ya? Ya kayak nggak connect aja gitu sama sang sumber. Justru kan kalau rohnya hidup, yang dikonekin itu adalah roh kita sama rohnya Allah. Wow. Okay. Lalu kenapa kadang kita suka di dalam ketakutan? Keraguan-raguan. Mungkin karena itu mungkin karena kita kurang percaya sama firman. Apa mungkin ya salah satunya adalah rohnya juga nggak aktif. Apa tuh maksudnya? Canggih amat, aktif. Ada aktif, ada pasif. Iya, pas yang tadi Pastor jelasin kan maksudnya di dalam kita ini pasti ada apa namanya? Roh, jiwa dan tubuh. Kebalik. Ya, roh, jiwa dan tubuh. Iya, benar. Betul. Apa namanya ya, kalau misalnya rohnya itu bisa aktif atau enggak, tapi kalau misalnya rohnya aktif artinya kan kita connect sama Tuhan, kita bisa tahu roh yang benar itu yang mana. Wow. Oke. Terima kasih banyak Tian dan Yudit. Kalau bisa nanti aku masih mau sekali lagi ke kalian ya. Sekarang aku mau ke teman-teman yang di Nantung dulu ya. Wow, ini menarik banget dari omongannya Yudit. Aku langsung keinget. Boleh nggak teman-teman yang di Nantung membantu membacakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wow. Dan arti ketertiban itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Ya, kekuatan kita tahu kekuatan, sebelum kita bahas sedikit, kasih kita tahu kasih. Ketertiban itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Coba silahkan, boleh ada yang mencari mungkin. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu apa? Silakan, dari teman-teman Nantum juga boleh. Masih boleh dibuka ya. Order, Pastor. Betul, order. Lalu? Discipline. Yes, self-discipline. Atau yang lebih gampang dimengerti adalah self-control. Berarti Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, ada kekuatan ilahi, roh yang bisa memberikan kepada kita kemampuan mengasihi, yaitu kasih. Makanya kalau kalian bilang, saya nggak bisa mengasihi, Pes. Wah, lu nggak bener lu. Ini ayatnya, orang udah dikasih duluan. Kalau kamu nggak dikasih, kamu nggak bisa memberi. Tapi kalau kamu sudah dikasih, berarti kamu bisa memberi. Misalnya kamu nggak ada uang, tak kasih 1000 remimpi. Berarti kan kamu bisa kasih orang lain 1000 remimpi. Atau mau kalau kamu mau korupsiin 900 gitu ya. Nah, atau 500 gitu misalnya. Tapi kan berarti kan itu dikasih. Betul banget yang Billy bilang, self-control. Nah, berarti di sini dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membuat kita bisa mengendalikan diri.
Itu yang disebut dengan ketertiban. Itu maksudnya kita memiliki kontrol atas diri kita. Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau menurut teman-teman yang dari Nantung, berapa pentingnya sih tiga area ini? Apakah kita dalam keseharian kita membutuhkan roh yang memang membangkitkan, ya, memberikan kepada kita kekuatan, ya? Jadi apa on fire gitulah istilahnya, ya. Lalu bisa memberikan kasih kemanapun kita pergi. Lalu membuat kita juga bisa mengendalikan diri. Apakah betul? Bagaimana menurut teman-teman dari Nantung? Kalau menurut aku, mungkin lebih ketiga-tiganya koneksi. Jadi kalau misalkan kita punya kekuatan, tentu kita juga pasti bisa mengasihi. Ya. Jadi kayak saling connect gitu. Dan kalau misalnya kita punya kekuatan, pasti kita juga bisa dibilang kayak self-discipline itu juga ada, self-control itu ada. Gak mungkin kita lengah. Karena kita punya kekuatan dan kita kayak aware of something. Oke. Dan berarti sebetulnya memang Tuhan sudah memberikan lebih dulu, ya. Kita betul. Bahkan nggak perlu berdoa sebetulnya, ya. Menurut aku sih, ya betul. Ya, karena kan di situ dituliskan Allah memberikan. Kalau memberikan kan berarti udah satu paket, ya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti sudah satu paket, betul, ya? Betul. Oke, cukup menarik. Terima kasih buat teman-teman yang dari Nantung. Oke, Billy. Bill? Ya. Gimana, Bill? Dari pembicaraan kita, ini baru satu subjek. Aku udah siapin 5 loh sebenarnya. Kayaknya hari ini kita bakalan sampai pagi loh. Gimana, ya? Perlu pesan McD dulu nggak, kok? Wah, kayaknya setelah ini you are welcome into 109. Oke, tapi sebelum kita nyampe kepada keseruan yang di situ, Bill, kita dari tadi ngomong diawali oleh Nikodemus. Ini karena bicara tadi itu Yohanes 3 ayat 3, 6, 7 gitu, ya. Apa yang dari daging adalah daging, roh adalah roh. Lalu kita udah ngobrol cukup banyak nih areanya nih tadi. Manusia duniawi nggak bisa menilai hal-hal yang sifatnya roh, dan memang kita perlu align diri kita dengan kerohanian dan sebagainya gitu, ya. Menurut pandangan kamu hari ini bagaimana, Bill? Ya, kalau untuk aku pribadi, kayak ini cukup unik karena memang mungkin banyak dari kita kan juga dalam pergumulan sehari-hari suka ngalamin yang namanya ketika kita itu selalu punya pilihan untuk melakukan sesuatu yang kita udah tahu gitu kan. Kayak ketika misal kita melihat orang yang membutuhkan, atau misalnya ada orang minta-minta deh gitu kan, ada orang minta-minta, di situ kita bisa punya ada dua respon yang bisa terjadi gitu kan. Mungkin buat orang-orang yang sudah terbiasa ditipu sama tukang minta-minta, mungkin mikirnya kayak, wah ini tukang tipu nih, dia mau nipu, dia mau ini, dia mau itu. Tapi ada orang juga yang bisa stop dan mikirin, dan di situ ada kayak kontrol yang bisa kita lakukan. Aku ngelihatnya di sana, ya, kok, ya. Gimana kita bisa mengarahkan diri kita ke, memposisikan diri kita buat memikirkan apa yang baik dan benarnya itu, kok. Wow. Jadi sebetulnya, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan yang dibilang tadi roh Tuhan itu loh? Sebenarnya kita butuh, atau itu bagusan kita aktivasikan ketika kita lagi butuh, lagi pengen doang gitu? Oh enggak dong, itu kan kita harus selalu aktif justru. Kenapa, Bill? Kalau kita bicara simpelnya, kalau misalnya kita bicara cuma kita aktifkan on off aja, itu berarti kita sama Tuhan nih posisinya apa sih gitu kan. Kayak kita butuh Tuhan atau Tuhan butuh kita sih. Gitu kan. Dan kalau misalnya kita ngomong aku waktu mau butuh Tuhan aja, justru kayak aku mempertanyakan diri sendiri sebenarnya seberapa aku cinta sama Tuhan gitu kan. Kalau namanya cinta sama Tuhan kan nggak cuma pas lagi pengen aja, tapi kan pengen terus gitu. Wow. Sebenarnya aku jadi terpancing dengan satu pertanyaan ini, Bill. Sebenarnya kita butuh Tuhan atau sebenarnya Tuhan yang butuh kita sih? Soalnya kadang-kadang kan kayaknya gimana gitu, ya. Sebetulnya gimana menurut kamu, Bill? Ya, paling jelas kan kita butuh Tuhan. Tapi gitu, kenapa kan orang susah diajak ketemu Tuhan? Apa perlu tunggu dipanggil Tuhan, Bill? Nah, itu banyak orang...
banyak Tuhan maunya cari Tuhan waktu susah doang kali ya. Waktu nggak susah pengennya menikmati hidup kali. Dan berarti apakah itu karena rohnya mati, Bill? Rohnya nggak mati, tapi dia milih buat lagi nyombong dulu bentar. Oh, padahal bos daripada segala kesombongan itu Lucifer ya? Iya, pemimpin paduan suara. Pemimpin paduan suara. Wah, ini seru banget. Oke, ada lagi teman-teman yang mungkin bisa memberikan sebuah seperti kesimpulan akhir dari diskusi kita yang pertama. Aku akan mencoba bergerak cepat karena aku masih punya beberapa bahan untuk kita diskusi bareng dan makin seru. Tapi aku butuh bantuan teman-teman. Kita sama-sama aktif boleh nggak? Supaya nggak kelamaan gitu loh. Jadi lebih enak kita kayak begini belajar bersama gitu kan ya. Jadi nggak cuma hanya mendengar sepihak gitu ya. Oke, apakah ada yang bisa membantu aku memberikan seperti kayak, ini pandangan saya mengenai topik ini jadi bagaimana? Ya, tetap kita masih ngomongin Nicodemus, dan tadi kata-kata dilahirkan kembali, kita udah panjang bicara tentang dari daging, dari roh, kita udah bicara membangkitkan pengendalian diri, kita udah bicara banyak area gitu ya. Boleh ada yang bisa bantu wrap up aku mungkin, Elita? Apakah memungkinkan nggak Elita? Ini Elita lagi di Penang, ya. Bikin kita semua jadi Penang saran. Sorry kok, internetku mati-mati, baru bisa nyala sekarang. Baru bisa follow. Oke, silakan. Jadi, apakah kalau teman-teman yang lain, apakah Natasha, silakan. Your thoughts. Oke, jadi kan sempat bahas lahir baru gitu kan, tapi aku nangkepnya kayak balik lagi akhir-akhirnya ke free will gitu loh, kayak Tuhan udah sediain banyak banget, dia udah kasih kita kekuatan buat mengasihi orang, udah kayak belas kasih, tapi balik lagi kayak pengendalian kita sendiri juga gitu ya. Ya, tapi kita balik lagi sebagai receiver-nya, apakah kita mau maintain rohnya itu untuk bisa terus aktif dan kayak on fire terus, atau kita yang kayak oh ya udah tahu aja, tapi dibiarin rohnya. Jadi kita juga nggak bisa bertumbuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke. Jadi menurut kamu, what is your best suggestion for this matter? Punya hati yang haus dan rindu mungkin. Oke. Berarti kita butuh membangun sebuah komunikasi dan hubungan yang mendalam dengan Tuhan, gitu ya? Iya. Oke. Thank you. Teman-teman dari Shenzhen, silakan final thoughts untuk subjek kita kali ini. Apakah memungkinkan? Halo? Ya. Mungkin aku dapatnya lebih kayak berarti balik lagi, kalau misalnya kita mencari Tuhan, cinta kita ya harus roh. Terus juga kayak ada janjinya dia, kalau misalnya kita terima roh Allah itu isinya ya yang baik-baik tuh, yang kayak keberanian, kasih, self-control tadi. Yes. Gitu-gitu. Betul. Dan berarti kita semua jangan gampang menyerah gitu ya, Yael ya? Yes. Oke, ada lagi Yael? Okay. Sama yang connect mungkin kayak yang tadi kayak kalau misalnya belum bisa dapat kayak gitu ya berarti bukan arti roh kita kayak yang nggak mau, tapi bisa jadi kita yang jadi hambatan nih gitu. Okay. Thank you ya buat teman-teman dari Shenzhen, buat Yelika. Ya, jadi kita belajar ternyata juga kita jangan jadi orang yang gampang nyerah gitu ya. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kepengecutan, bukan roh kepecundangan, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita power dan juga kemampuan untuk mengasihi orang atau love. Dan yang ketiga adalah self-control. Jadi berarti setiap daripada kita kalau masih kurang di area tiga hal itu, sebetulnya yang butuh kita lakukan hanyalah mulai melaparkan daging. Karena mungkin di saat itu kedaginganmu sedang kuat, sedang tinggi-tingginya. Makanya melaparkan daging itu salah satu cara terbaik adalah puasa gitu ya.
ada pengendalian diri di situ. Nah, silakan jika memang ada yang mau ya, kemarin Pastor Jamesing juga baru memberikan kepadaku, mereka mulai ya 1 Juni ini mereka mulai puasa selama 100 hari. Jadi mereka sedang melaparkan daging mereka. Oke, sekarang aku mau ke yang lain. Ada siapa lagi di sini? Apakah ada yang available? Jesslyn, apakah ada available? Jesslyn? Jesslyn, apakah available? Atau Beta? Atau ya. Oke, Jesslyn available. Thank you. Jess, boleh nggak kamu bantu aku baca Lukas 7? Lukas. Ya, Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Oke. Okay. Thank you. Okay. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi sendiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekamnya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyak kakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu apa siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Terima kasih, Jess. Berarti ya. Ini waktu itu di challenge ya, Jess ya. Berarti ini di challenge bahwa seharusnya kalau rohaniawan itu mungkin jangan deket-deket dengan orang berdosa gitu kan ya. Kalau yang aku perhatikan ini seperti itu gitu ya. Betul ya, Jess ya? Iya. Oke. Boleh nggak kamu teruskan baca ya? Setelah ini kita nggak bisa baca semua, tapi setelah itu orang Farisi itu, si Simon itu protes sebetulnya. Dia merasa tidak sewajarnya Yesus melakukan hal itu. Tidak seharusnya Yesus mengizinkan untuk perempuan yang berdosa ini melakukan sesuatu bagi dia gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang Yesus katakan, boleh nggak kamu baca di ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-50. Dari 44 sampai yang ke-50. Silakan, Jess. Oke. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Kau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Kau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Oke, terima kasih ya untuk Jesslyn ya. David, apakah ada bersama dengan kita? Ada. Ada apa? Dev, apakah artinya kalau kita buat dosa, kita mesti nyogok Tuhan, Dev? Enggak dong. Nah, ini gimana maksudnya nih, Dev? Kenapa ini kita bicara why following Jesus ya hari ini ya? Dan tadi yang pertama kita udah selesaikan topik kita yang pertama, bicara tentang menghargai hal-hal yang berasal dari roh gitu ya. Iya. Nah, tapi kemudian ada area kedua yang cukup agak sedikit membingungkan ini. Ini apa yang terjadi menurut kamu, Dev? Mungkin kalau aku lihat di sini munafik ya.
kayak yeah. orang Farisi ini dia kelihatannya bagus, mengundang Yesus untuk datang makan dijamu gitu. Tapi kalau dari Firman kan dilihat nggak ada perbuatan kasihnya gitu. Kasih nyata yang ditunjukkan seperti wanita itu yang melayani Yesus gitu. Hmm, betul. Tadi kan dia bilang bahwa kamu aja nggak memberikan air untuk membasuh kakiku, dia bilang ya. Iya. Hmm. Lalu kemudian kenapa waktu itu Yesus juga mengambil keputusan untuk sebegitu menghargai sikap daripada perempuan ini? Perempuan berdosa ini maksudnya ya? Kalau aku lihat itu tindakan yang keluar dari hatinya ya. Wow. Mungkin Tuhan wow. Yesus melihat hal itu gitu. Jadi kalau kita bisa lihat mungkin orang Farisi ini dia mungkin punya motivasi lain gitu. Dia undang Yesus, mungkin juga dia mau dilihat orang. Oh aku ngundang nih guru besar gitu. Yeah. Tapi itu yang cuma ada di permukaan gitu. Mungkin ada motivasi lain gitu. Tapi Tuhan Yesus justru melihat hati yang murni ya dari perempuan ini yang benar-benar mau datang untuk melayani Tuhan Yesus gitu ya. Hmm, ya, oke. Berarti kalau menurut kamu ketika kita datang kepada Tuhan seharusnya motivasi kita itu kayak gimana sih deh? Bukannya kita datang kepada Tuhan biasa minta perlindungan, minta penyertaan, dan bahkan mungkin minta berkat gitu kan. Gimana seharusnya, Dev? Kalau menurut aku ya kita datang kepada Tuhan apa adanya ya. Oke. Apa adanya dalam arti kita juga punya motivasi yang murni gitu, tulus. Dan kalau memang kita ada kebutuhan, it's okay gitu untuk kita bilang. Tapi yang Tuhan mau lihat itu kayak kita nggak pura-pura gitu. Tapi ketulusan kita, motivasi hati kita tuh benar gitu. Hmm, motivasi kita itu benar. Jadi memang kita datang apa adanya dan kita berusaha membangun hubungan kita dengan dianya, dengan Tuhannya, tanpa embel-embel gitu maksudnya, Dev ya? Iya, betul. Boleh nggak kamu ceritain salah satu tantangan terbesar untuk kita memiliki motivasi yang benar kepada Tuhan? Kadang kita datang ke Tuhan, tapi yang kita mau tuh kedagingan kita gitu. Kayak Tuhan puasin kemauan kita, keinginan kita. Dan banyak keinginan kita itu kan sebenarnya di-drive sama kedagingan kita. Hmm, betul. Betul banget. Jadi bukan hal-hal yang berasal dari roh gitu. Hmm, wow. Jadi tapi berarti kita... keinginan yang berasal dari daging kita. Oke. Tadi kita udah bicara sedikit, bicara tentang hidup di dalam roh gitu ya. Dan sekarang kita berbicara tentang motivasi hati ya, berarti ya. Iya, kan. Oke. Apakah ketika kita sedang menghidupi kehidupan kita di dalam Tuhan, di dalam kerohanian, apakah itu membuat motivasi hati kita itu bisa lebih benar deh? Gimana Pak pertanyaannya? Apakah ketika kita sedang menaikkan kerohanian di dalam diri kita, itu bisa mengkoreksi motivasi hati kita deh? Contohnya gini, gampangnya ya, itu kan bahasa ini ya, bahasa yang secara ininya ya. Tapi kalau mungkin secara gampangnya gini loh, apakah ketika kita mau rohani, kita itu pelan-pelan hati kita bisa lebih sembuh dari setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita? Kalau menurut aku sih bisa ya, Pes ya. Karena saat kita, maksudnya kasih makan roh kita gitu, ya. Kita mendekatkan diri sama Tuhan, otomatis jadi kayak kita melihat tantangan kita dari perspektif yang berbeda gitu. Ya. Kayak kita dikuatkan sama firman, kita ingat lagi janji Tuhan apa, itu kan membangun firman, membangun iman ya. Iya. Jadi menurut aku bisa sih. Boleh nggak? Apakah ada kesaksian yang kamu bisa bagikan kepada kita di sini bahwa memang ketika kita betul-betul mulai membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan,
kita mulai meningkatkan kerohanian kita, secara perlahan kita sembuh loh. Sembuh dari apa sih? Mungkin ada kesaksian atau hal yang bisa kamu bagikan ke kita? Ada sih, cuma sekarang nggak ingat, Pes. Oh, oke. Okay. Ada, tapi nggak ingat. Ya udah. Oke, okay. Thank you ya, David ya. Yang lain, apakah ada yang punya cerita tentang bagaimana ternyata memang bersama dengan Tuhan itu bisa secara perlahan menyembuhkan hati kita gitu ya. Silakan. Apakah ada yang memang bersedia mungkin bisa langsung open mic gitu ya. Kita bisa sama-sama sharing di sini. Odi, bagaimana Odi? Odi, apakah ada bersama kita Odi? Oke. Silakan untuk ya, untuk teman-teman kita yang lain, Verlin mungkin, terus ada Putri, Shanti, apakah ada bersama dengan kita Beta? Oke. Ya. Oke, sedikit lagi nyampe katanya. Oke, nggak apa-apa. Lagi sedang dalam perjalanan ya. Oke, kalau Billy bagaimana, Bill? Oke, apakah ada hal yang bisa kamu bagikan, Bill? Bagaimana ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, memang ternyata ada area-area yang kita disembuhkan gitu ya? Ya, jadi gimana ya ngomongnya ya? Ya, pakai bahasa Chinese boleh. Jadi memang ketika kita mendekatkan diri sama Tuhan itu, memang ada, makin kita mau fokus, kayak pengen tahu firman-Nya apa, makin juga kita bakal di, apa ya, kayak diperhadapkan dengan hal-hal yang kita tahu itu baik, tapi kita nggak suka melakukannya gitu kan. Dan ketika kita seperti itu, ketika kita pilih buat stay dengan komitmen kita, stay dengan kita mau coba kayak pertahanan integritas kita gitu kan. Dengan komitmen kita, ya mau nggak mau kita harus belajar juga jadi gimana beresponnya, jadi gimana kayak cara kita berpikir pun jadi kita harus rubah gitu kan. Kayak aku pribadi beberapa hari yang lalu, ini ada Mona juga gitu kan. Waktu itu kita lagi enjoy, lagi ngobrol di coffee shop, lalu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang mungkin umurnya itu kayak 2 kali lipatnya aku gitu kan. Ya. Dan dia itu datang dan teriak-teriak ke kita. Gitu kan. Oke. Okay. Teriak-teriak, dan itu tuh teriakan dia itu teriakan yang paling gak make sense yang pernah aku sama Mona denger gitu. Iya. Yeah. Dan cara dia itu gak sopan banget deh pokoknya. Sesuatu yang kamu gak harapin dari seorang yang tua gitu kan. Dari seorang veteran hidup gitu kan. Oke. Okay. Tapi ketika itu terjadi, ya respon lamanya aku gitu. Setelah itu kita ngobrol juga aku sama Mona kan. Sama ada tuh teman lagi. Yang satu responnya itu udah males pengen ninggalin. Yang satu responnya itu pengen berdebat. Terus yang satu responnya pengen nonjok. Wow. Nonjok gitu. Aja dong. Enggak ya? Nah, tebak siapa yang pengen nonjok. Gitu. Kamu. Puji Tuhan. Ngaku dosa ya. Iya. Tapi di situ, ya apa yang dilakukan. Ya disitulah kayak aku belajar secara pribadi. Untuk apa aku nonjok dia gitu kan. Kayak kalau aku mikir untuk apa cuma buat muas-muasin pengennya sendiri kan. Okay. Tapi belajar kenapa itu jadi pilih buat enggak. Dan kita jalan sebuah pelajaran. Kayak kenapa kita bisa milih buat enggak ngelampiasin egonya, emosinya kita juga dan sebagainya. Dan itu kan juga salah satu cara kenapa kita bisa berubah ya. Nah kita udah tahu apa yang benar, kita tahu apa yang
apa yang seharusnya kita lakukan dan kita pilih buat melakukannya gitu. Wow. Gitu. Wow. Terima kasih banyak Billy atas kesaksiannya. Aku mau tanya apakah Nathan ada di sini? Nathan apakah ada di sini? Ada siapa lagi nih? Nathan, Cindy, apakah ada? Hadir. Ya, ada kok. Oh, ada, puji Tuhan. Oke, kalau ada, aku mau nanya ya. Tadi kita bicara udah dua topik ya. Berarti memang ternyata ketika kita bersama dengan Tuhan itu, hati kita bisa sembuh gitu ya. Ada kesembuhan. Tadi Billy udah cerita, udah sharing gitu. Nah, kita mau masuk topik yang ketiga ya. Karena aku udah diingetin tentang waktu nih. Oke, Net, boleh bantu nggak Net? Baca di dalam Matius 23, ayat 1 dan 3, ayat 1 sampai 3, Net. Oke, Matius 23. Ya. Ayat 1 ya, Pak ya? Ya, ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Menurut Nathan, yang terpenting dari ayat ketiga ini apa, Net? Melakukannya sih, Ko. Yes. Boleh nggak bantu aku, kita mau perhatikan orang-orang Farisi itu kayak gimana sih gayanya? Boleh nggak kamu bantu aku baca ayat 23, 24, dan 27, 28? Oke. 23 ya. Ya. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bentar, Net. Kalau menurut kamu maksudnya yang satu harus dilakukan, yang lain tidak diabaikan, berarti kita harus melakukan semuanya gitu ya, Net? Oke, silakan dilanjutkan ayat yang ke-24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Gede banget ya. Oke, yang 27-28, Net. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. 28-nya, Net. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Menurut Nathan, kenapa ya? Kok susah banget untuk melakukan? Karena kita lebih milih pilihan kita kok daripada sesuatu yang sudah diarahkan sih kok. Oke. Okay. Jadi susah untuk melakukan karena kita lebih cenderung egois. Oke. Okay. Lah kalau kayak begitu, buat apa kita kenal Tuhan? Kalau pada akhirnya kita tetap egois? Ya itu kok apa namanya? Bisa jawab kok. Lo ya kan? Apa sih tantangan terbesarnya untuk kita mau melakukan? Kadang kita kan ngomong ya, misalnya burung di udara, Tuhan beri makan. Lihatlah bunga bakung di padang, Tuhan kasih kehidupan. Tapi kita aja mikir nggak bisa tidur, besok akan terjadi apa gitu loh. Penuh ketakutan, udah sebulan nggak bisa tidur, matanya udah kayak panda misalnya kan. Mikir nanti hidup masa depan seperti apa gitu.
Nah, kok bisa kelihatannya dilema ini terjadi gitu ya? Gimana, Net, menurut kamu, Net? Ya, karena mungkin lebih ini ya, Pak, ya, lebih percaya terhadap diri sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi istilahnya semua itu di kontrolnya kita, seakan-akan kita tidak perlu Tuhan, apa yang terjadi untuk esok hari. Sedangkan Tuhan kan make sure bahwa, oh, jangan khawatir, tetap di dalam Tuhan, tenang, kayak gitu. Ada damai, ada sesuatu yang jadi jaminan gitu loh. Jadi kan misalnya kayak sesuatu yang bikin kita something yang enggak yang bikin terusik oleh kita, berarti otomatis kita mengontrol diri kita sendiri untuk menuju ke situ. Berarti bukan menyerahkan diri pada Tuhan. Padahal kita sering nyanyi Lord I give you my heart gitu kan. Ku berikan hatiku. Tapi kok sepertinya agak sulit. Kenapa tuh, Net? Itu nyanyi doang sih, tapi hatinya sih nggak nyampe di situ. Terima kasih atas kejujurannya, Bapak. Oke. Ya. Terima kasih, Net, atas kejujurannya. Ditunggu kedatangannya di Jakarta dengan segera ya. Oke, siap kok. Aduh. Ya, aku rasa kita semua sampai satu titik perlu bercermin di area ini ya. Apakah sebetulnya hubungan kita sama Tuhan itu munafik atau enggak? Hanya kita sendiri semua yang tahu sih. Karena sebetulnya kedalaman pemahaman kita akan Dia itu harus dibarengi dengan tindakan kita bersama dengan Dia. Kalau kita taunya banyak tapi melakukannya sedikit, ya ini seperti yang barusan kita baca gitu loh. Enggak bisa, harus melakukan sebanyak yang kita kasih tahu. Nah, makanya tugas kita sebagai murid Kristus, kita menceritakan hal-hal yang memang Kristus sudah ajarkan, Yesus sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Kalau sudah diajarkan, kan orang jadi nggak bisa berkelit, gitu ya. Ya, kita harus mengajarkan, membagikan itu semua, gitu ya. Brandon, tolong bantu aku baca Matius 7, ayat 13-14. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah. Ya, lalu nanti beta ayat 21-23. Matius 7 ayat 13-14. Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Apakah Tuhan maunya kita eksklusif, Brandon? Jangan-jangan kekristenan itu sekte lagi. Enggak sih, harusnya. Kayak maksudnya tetap kita perlu jalan bareng. Kayak, apa ya, kan misalnya kita bilang kan pertandingan iman itu kan kayak anggapannya kan sing ada kayak trek lari tuh. Di mana-mana di trek lari itu pasti enggak sendirian gitu. Tapi banyak orang. Tapi kayak, kita ya bisa mengajak orang, tapi balik lagi kayak yang bisa open hati kan Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa maksa orang lain juga, tapi kayak ya kita ada duty kita untuk ngajak mereka juga ke jalan yang benar. Yakin bahwa memang jangan-jangan kekristenan ini sebetulnya sekte dan hanya segelintir orang aja yang sebetulnya memang masuk gitu. Karena kan dibilang dikit banget gitu. Jadi nggak untuk semua orang. Jadi nggak semua orang bisa fit in dengan kehidupan Kristen gitu. Aku senyum tok, aku susah jawabnya. Fanny, coba tolong baca Yohanes 3:16. Beta siap-siap ya. Silakan Fanny, kita buktikan secara kebenaran firman ya. Supaya kita nggak salah tangkep ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata setiap orang itu untuk semua suku bangsa, untuk semua orang, atau terbatas hanya kelompok orang tertentu, Van? Semua orang. Oke, biar lebih jelas, boleh nggak baca ayat yang ke-17 kalian? Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Oke, clear ya berarti ya, Van ya? Oke, ini adalah bukti bahwa kekristenan itu bukan sekte.
Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia. Setiap orang tidak binasa, tidak mati secara roh, tapi hidup secara roh, jiwa, dan tubuh. Dan tugas daripada teman-teman dan aku sama-sama, kita menghidupkan roh yang ada di dalam diri orang-orang siapapun ya yang kita temui. Kalau yang memang rohnya sudah hidup, wah itu adalah keluarga. Itu adalah keluarga rohani kita. Justru di saat ini, dari tadi kita bicara ya hal yang pertama, bagaimana hidup oleh roh gitu ya, dilahirkan kembali. Terus kita mulai masuk kepada bagaimana dengan hati. Kita mesti perhatikan hati loh. Lalu yang ketiga, ayo kita mau melakukan ya. Dan sekarang kita melihat bahwa ternyata kekristenan itu ya memang untuk semua orang dan Tuhan mau spesial daripada kita itu nggak ada yang binasa kok. Gitu ya. Bentar lagi kita selesai, kasih aku waktu sebentar ya. Silakan Beta, boleh dilanjutkan karena ini seru juga ini. 21 22 23. Yohanes 3 ya, kok? Bukan. Dari Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sadis banget ini, Bet. Gimana maksudnya, Bet? Ya, ikut Tuhan nggak cuman tahu, dengar, tapi juga ngelakuin sih, kayak yang Koko bilang tadi. Okay. Dari mana kita bisa tahu bahwa seseorang itu sudah melakukan atau belum? Dari buah-buah pertobatannya sih, Ko. Ya, betul. Boleh nggak kamu baca di atasnya ayat yang ke-18, 19, dan 20? Silakan. Ya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Baik. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Hari ini kita bahas sudah 3 topik besar dalam kehidupan murid Kristus. Dan ini adalah alasan why we still have to following Jesus. Why follow me? Aku tahu bahwa ini adalah topik yang cukup besar. Aku sangat mengharapkan kalau memang ada feedback maupun juga ada pertanyaan lanjutan, silakan boleh disalurkan kepada teman-teman sekalian. Dan aku mau mengajak kita semua saat ini untuk juga boleh membaca Ibrani 3 ayat yang ke-15. Bolehkah sebagai penutupan kita juga mau membaca sama-sama Ibrani 3 ayat yang ke-15. Silakan. Bolehkah kita sama-sama buka dulu Ibrani 3 ayat yang ke-15. Ya. Yuk, kita sama-sama baca yuk, dibuka mikrofonnya. Satu, dua, tiga. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Yes, betul. Karena aku mau Elita bacain ayat yang ke-14. Oke, Pes. Ayat yang ke-14, silakan. Oke. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Oke, teman-teman sekalian tetap tegar. Semoga diskusi kita pada hari ini memberikan kepada kita pencerahan, memberikan kepada kita masukan. Kita berusaha address banyak sekali area isu dan juga etika-etika yang tadi kita udah bagikan. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Thank you, PSM, buat penjelasannya yang detail banget dan kayak ditunjukin juga kan ayat-ayat yang mana yang jelasin gitu. Mungkin kalau misalnya aku sendiri kayak diingetin gitu, ada beberapa sih yang aku diingetin. Yang pertama itu kayak kalau dekat sama Tuhan, motivasi hati dan kondisi hati kita tuh semakin lama bisa semakin dipulihkan. Kayak apapun yang sekarang kita lagi alamin, kalau misalnya masih ada area-area yang kita kayak mungkin masih belum bisa menerima atau kayak belum bisa mengampuni, itu kalau kita dekat sama Tuhan atau kayak kita menguatkan rohnya kita, kita tuh juga bisa dipulihkan gitu dengan sendirinya. Kayak nggak kerasa aja tiba-tiba pulih karena udah dekat sama Tuhan. Kayak fokusnya, motivasi hatinya juga harus pure gitu, kayak pengen bangun hubungan sama Tuhan, bukan yang kayak memaksakan. Kayak Tiko Jeff sempat bilang juga, kayak membawa apa yang secara daging kita pengen ke Tuhan, padahal kita tahu kalau sebenarnya yang Tuhan pengen itu bukan itu. Kayak Tuhan tuh juga suruh kita udah jelas gitu. Terus juga tadi di awal juga tentang yang roh itu penting banget. Kayak kita tahu banyak percuma, tapi kalau misalnya receiver-nya nggak kuat, kayak receiver-nya kita nggak mau maintain juga, kita nggak mau connect sama Tuhan, itu juga bisa bahaya. Terus relate juga ke yang jangan sampai kita jadi orang Farisi yang cuma tahu banyak tapi nggak ngelakuin. Terus gimana cara tahu kita itu udah dalam path yang benar, kayak jalur yang benar, itu kayak dicek dari buahnya gitu sih. Thank you Pak SM. Mungkin ada yang mau ditambahin dari L atau dari Star? Okay. Thank you Pak SM buat pencerahannya. Berdoa sih kayak semoga kita hatinya gak keras, karena I think itu penting banget untuk bisa kita mau berubah, kayak hatinya keras atau lembut. Jadi kayak ya, kita berdoa bareng-bareng biar hatinya kita bisa lembut juga. Oke, sebelum kita tutup, kita pisah, kita mau tutup dalam doa bareng-bareng ya. Steph, boleh doa. Oke, kita sama-sama doa ya. Tuhan, thank you atas firman-Mu hari ini melalui Pastor Martin. Tuhan, biarkan setiap kami juga bisa melembutkan hati, biarkan kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Bukan cuma mendengar, tapi kami juga mau jadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Thank you juga, Tuhan, untuk Pastor Martin hari ini. Tuhan juga yang berkati Pastor Martin dan keluarga. Tuhan juga yang tambah-tambahkan hikmat. Agar Pastor Martin juga bisa banyak lagi membagi pengertian-pengertian untuk setiap kami. Berkati juga pelayanannya, Tuhan. Thank you untuk hari ini, Tuhan. Biarkan Tuhan juga menyertai setiap kami yang akan melanjutkan aktivitas atau sebentar kami juga akan istirahat juga, Tuhan. Thank you. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita boleh angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai. Jadilah terang dimanapun kau berada. Kita terima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya, BCC Families. God bless!